Hidup tidak selalu soal waktu yang terus mengejar. Ada kalanya kita berhenti sejenak, memelankan semua hal yang terus bergerak. Ada kalanya kita menjadi manusia paling bodoh, bertindak seberani itu. Nyatanya, manusia tetaplah manusia yang penuh dengan teka-teki. Meski keberanian sudah di ujung puncak kepala, ia kembali surut tanpa bisa dicegah. Senyum yang seakan-akan membersamai senyumnya tak lagi terbayang di alam bawah sadar. Rasanya seperti mumi yang siap menjadi entitas kaku, yang tak bisa menggerakkan segala rasanya, terutama hati. Seperti ada yang salah dalam setiap langkah. Selalu berlari, tapi tak bisa menangkap apa yang diharap. Kadang kita perlu memelankan langkah. Ya begitu, tidak ada pilihan lain kecuali menurunkan prioritas. Yang bisa dilakukan saat ini adalah menyambut waktu yang terus bergulir. Tidak perlu muluk-muluk. Kau hanya perlu tenggelam dalam kesibukan dan penantian panjang. Karena sebenarnya dia tak benar-benar datang untuk menyambutmu. Dengar, dia bukan kamu dan kamu bukan dia. Kalian berbeda. Dimensi kalian saling bersinggungan, tapi seakan tak melintasi jalan yang sama. Awal yang baik begitu mengenal dirinya dari seseorang. Hanya ini awal yang buruk untuk tidak menaruh usaha mengenal secara langsung. Kalau memungkinkan, akan kamu ubah dunia dalam alur cerita seperti harapanmu. Tapi sekali lagi, dia dan kamu berbeda. Hanya sepintas terlihat sama, tapi sebenarnya berbeda. Kamu tidak terbiasa mendengar suaranya, pun wajahnya. Kamu hanya bisa mengira-ngira dari gerak-geriknya, kalimat demi kalimat yang temanmu lontarkan tentang dirinya. Tapi itu hanya bayangan semu. Kamu tidak benar-benar mengenalnya. Kamu hanya berharap mengenalnya. Tapi sekali lagi, ia bukan kamu dan kamu bukan dia. Tuhan tidak mempertemukan kalian untuk duduk bersama, entah untuk sementara atau selamanya. Jika sepucuk surat bisa kamu kirimkan melewati dimensinya, mungkin kamu akan berkata, kamu perlu membaca surat ini, menaruh perhatian penuh. Kamu perlu mendengar apa yang aku pikirkan sebentar saja. Andai surat itu berhasil mendarat di sisinya, aku yakin kamu selamat dari hanya sekedar bayangan semu. Aku sudah banyak menemukan muatan-muatan kecil yang berbeda di antara kalian, meski ada yang sama. Tapi aku lebih kecewa mendengar ia tak berusaha mencoba membuka diri untuk mengenal muatan-muatan di antara kalian. Kamu tetaplah kamu yang orang lain butuhkan. Kamu adalah kamu yang spesial. Dan seburuk apapun kisah kalian, kamu akan selalu menjadi kamu yang sesungguhnya. Dan soal hatinya yang tertutup untukmu, lebih baik kamu kembali ke dimensimu. Surabaya, 2 Maret 2021.